Kornetnya. Ya. Ini teman-teman anaknya, burung cendetnya 3 ekor. Sarangnya ini bikin sendiri. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Di sini kita akan mengupas secara tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Nah, kali ini kita akan mereview kembali beberapa penangkaran-penangkaran burung yang masih anti mainstream ya. Masih belum banyak yang menangkarkan, tapi sudah ada yang menangkarkan dan berhasil untuk menangkarkan. Ini tentunya kalau seperti ini ya bukan mengejar melulu soal materi ya. Ini pasti karena kecintaan dan kasih sayang. Jadi memang burung-burung ini ya secara nilai ekonomisnya masih belum seberapa. Tapi karena cinta, karena sayang, makanya mengembangbiakan burung ini. Jadi masuknya harus berobos ini ya. Iya. Nah, ini biar ditutup dulu. Nah. Tutupnya gimana nih? Iya. Kebal. Jangan goyang-goyang, dipotekin terus. Nah. Anaknya itu ya? Iya, anaknya. Yang pertama kita bahas adalah burung SRDC atau burung singkatan rimba dada coklat. Burung ini sudah mulai booming ya. Jadi di alamnya mulai banyak penangkapan liar, bahkan sekarang gelandangannya juga sudah banyak, sudah mulai jalan. Nah, salah satu faktornya memang harus dibarengi dengan penangkaran-penangkaran dan harus berhasil. Jadi setidaknya nanti materi yang untuk gantangan, untuk kontes itu ya dari hasil penangkaran ini. Dan ternyata benar juga, ini berkat kalau teman-teman komunitas STDC ini memang sudah, yuk kita himbau untuk mulai mencoba menangkarkan sebelum semuanya terlambat. Jadi gantangan jalan, penangkaran jalan, pelestariannya jalan. Ya, ini udah siap pokoknya di kandang ternak itu, air sama pakannya jangkrik ya. Pakannya jangkrik ya, udah. Jadi udah disiapkan dulu di dalamnya ya, Om ya. Udah harus disiapkan kayak gitu. Ini enggak perlu apa namanya nih, kayak betulnya dulu masuk terus jantannya dipisahin di kandang. Enggak perlu. Ini langsung aja masukin dua-duanya ya. Iya, kita masukin jantan, mau jantan mau betina bebas ya, mau masuk. Karena barengan ya sebelahnya ya. Barengan. Iya, pokoknya kalau barengan itu susah kita enggak masukin bareng. Ini kan jantan. Iya, sebenarnya barengan. Iya. Nah, udah masuk si jantan. Nah, jantannya masuk. Taruh dulu. Selanjutnya betina. Ya. Betina cukup mapan ini. Masuk putinanya. Masuk macu. Ngeri banget. Nah. Yuk. Nah. Itu. Nah. Ini biasanya dipantau gimana, Om, setelah ini? Ya udah biarin aja kayak gitu, dipantau sama kita liatin aja. Dan salah satu pionir yang sudah kita liput yaitu penangkar SRDC dari Sukabumi, rumah terdekan Sukabumi, punyanya Om Abdul Ghofur. Yang sekarang kita take over di aviari BDB Channel, nanti indukannya, beberapa indukannya kita take over, kita teruskan untuk menangkarkan di aviari BDB Channel nanti. Dan ini cukup mengembirakan ya. Jadi setidaknya Om Abdul Ghofur ini memberikan trigger, jadi memicu semangat teman-teman yang lain untuk mulai mencoba mengembangbiakan burung SRDC ini. Walaupun tangkapan liar itu masih ada dan harus berjuang dengan burung-burung yang dari tangkapan alam ini, tapi berkat kecintaan, berkat ke inilah ya, pasti kerelaan untuk ya mengembangbiakan burung ini, walaupun nominalnya mungkin masih kalah jauh dibandingkan burung murai misalnya. Tapi sekarang sudah ada berhasil dan kita wajib apresiasi. Nah, ini anaknya. Jangan pula jangan. Oh ini sudah. Ini nih. Kelihatan kiki.
Di sini dua ya. Ini. Berarti dia udah enggak di sarang utama ya, enggak di sarang utama. Enggak di sarang utama. Mungkin mau nelor Pak ya. Udah nelor tadi, oh, udah nelor lagi. Lagi, lanjut. Kelihatan. Nah, enggak lama. Jarang-jarang ini. Yang kedua itu ada burung gelatik batu. Burung gelatik batu juga sudah mulai menghilang di habitatnya, di tempat saya juga sudah punah, karena burung ini mudah banget dipikat, mudah banget ditangkap ya. Makanya di alam liar di Pulau Jawa umumnya ini sudah mulai menghilang. Jadi kasihan banget ini burung gelatik batu ini. Dan kemarin kita berhasil untuk meliput keberhasilan penangkaran burung gelatik batu ini, atau teman-teman kalau di Pulau Jawa menyebutnya burung gelatik wingko. Jadi di dalam aviari, di antara burung murai dan burung-burung yang lain, ternyata burung ini cukup nyaman, mereka berkembang biak tanpa ada gangguan yang dilakukan oleh Om Muslim Saptari. Jadi memang beliau ini sudah menangkarkan beberapa macam burung ya. Nah, salah satunya burung gelatik batu ini. Ya memang kalau dilihat dari nilai ekonomisnya sih nggak sebanding dengan burung perancangan javanica yang ditangkarkan beliau ini. Tapi di antara mengejar nilai ekonomi, mengejar materi, tapi terselip semangat-semangat untuk melestarikan burung-burung, kepedulian terhadap pelestarian burung-burung ini, utamanya burung gelatik batu yang sudah semakin menghilang di habitatnya. Dan semoga aja nih keberhasilan dari Om Muslim Saptari di Klaten ya, pemilik burung gede bird farm ini, semoga bisa menular ke teman-teman yang lain dan akhirnya makin banyak yang berhasil menangkarkan burung gelatik batu ini juga. Itu harapannya sih ya. Jadi mari kita jaga rumah mereka, karena memang burung ini habitatnya tergerus alih fungsi lahan ya, baik sebagai lahan garapan atau lahan pemukiman dan juga penangkapan liar yang tidak terkontrol. Makanya cepat atau lambat ini juga pasti akan musnah. Nah, diharapkan dengan hasil penangkaran ini, banyak teman-teman yang berhasil menangkarkan, makin banyak lagi pilihan untuk mendapatkan burung ini dari hasil penangkaran. Kedepannya semoga balance ya, nggak tergantung terhadap penangkapan alam. Jadi memang sudah ada burung gelatik batu dari hasil penangkaran. Januari tanggal 27 2021. Poin Golden Mina sautil. Mek sautil. Januari 27 2021. Dan selanjutnya ini kita terbang jauh ke timur ya. Salah satu penangkaran burung yang sudah berhasil dan kita liput adalah burung Golden Mina atau jalak emas Papua nyebutnya ya. Jadi ini dilakukan oleh Om Jaipek Jaina yang sudah kita liput juga di Sidoarjo. Beliau ini sudah berhasil mengembangbiakkan burung Golden Mina ini. Ini tipikal burung jalak ya. Tapi ya memang susah untuk ditangkarkan, dan berkat tangan dingin Om Jaipek Jaina ini akhirnya berhasil untuk mengembangbiakkan burung Golden Mina ini, salah satu burung jalak yang endemik di Papua sana. Jadi nggak ada lagi di tempat lain yang biasa disebut sebagai burung jalak emas. Luar biasa, saya udah mencoba 2 kali dan belum berhasil, tapi Om Jaipek Jaina ini sudah berhasil untuk mengembangbiakkan burung Golden Mina ini. Selanjutnya ada burung yang sudah berhasil dikembangbiakkan, itu ada ciblek gunung. Burung ciblek gunung itu sekarang hampir 100% tangkapan alam ya. Jadi ketergantungan terhadap penangkapan alam, makin banyak alam dikeruk, kita bisa temukan diombyokan sekian ratus burung dalam keadaan mengenaskan, dipulut, dipikat dan sebagainya macamnya ya. Jadi memang
Mudah, karena mudah burung tipe ke factor ini untuk ditangkap itu sangat mudah sekali, makanya ya cepat atau lambat ya pasti menghilang. Alhamdulillah nih ada kabar bagus, burung ciblek gunung ini sudah berhasil ditangkarkan di tempatnya Om Purwanto ya. Jadi selama ini kita mengenal burung-burung ciblek gunung ini dari hasil alam, nah ini kali ini beda, kali ini sudah berhasil ditangkarkan di penangkaran. Memang ini yang patut kita apresiasi ya. Jadi memang karena kecintaan makanya mau untuk menangkarkan burung ini, padahal ya memang di luar sudah masih inilah setidaknya masih banyak tangkapan alam, juga masih banyak, tapi sudah mencoba untuk menangkarkan dan berhasil. Itu sebuah upaya yang patut kita apresiasi tentunya, penangkaran burung ciblek gunung. Ya, ini teman-teman anaknya, burung cendetnya 3 ekor. Sarangnya ini bikin sendiri dan bagus seperti di alam. Malah kalau di alam agak jelek soalnya banyak rerumputan yang kasar. Kalau ini halus semua. Yang selanjutnya burung cendet. Nah, itu burung cendet atau burung pentet itu burung predator ya. Yang orang luar negeri sana itu untuk mengembangbiakannya susah banget katanya. Mereka harus bikin segede lapangan bola menyerupai di habitat liarnya, dikasih duri-duri, makanannya tikus dan segala macamnya menyerupai di alam. Tapi mereka kesusahan. Bisa kita lihat nih yang sudah pernah kita liput juga, ada Pak Sagi di Karanganyar dan Pak Sagi di Sidoarjo mana ya? Pak Sagi itu Sukoharjo. Pak Sagi di Sukoharjo. Terus yang terakhir itu ada Om Eko di Pati. Ini dengan kandang yang sederhana sekali berhasil mengembangbiakan burung cendet ini. Ya, padahal burung cendet ini harganya murah masih, dan banyak sekali anakannya tuh dipanen dari alam, melimpah lah ya. Dan yang menyebabkan beberapa tempat burung cendet itu sudah punah. Karena di tempat saya yang saat saya masih kecil itu banyak, sekarang sudah punah, sudah musnah. Nah, ini harapannya kayak Om Sagi, kayak Om Eko, ini ya ini salah satu pecinta burung cendet. Makanya ya mereka tetap punya keyakinan bahwa mereka ingin ikut melestarikan burung cendet. Itulah yang melatar belakangi mereka untuk mengembangbiakkan burung cendet itu dan sudah berhasil. Cukup senang sekali saya mendengarnya, makanya dulu sempat kita liput juga. Ini sebuah kabar bagus. Segala sesuatu yang dilakukan itu ya memang harus membawa manfaat ya. Terutama mari kita bersatu, pemerintah juga harusnya mensupport juga, menjadikan teman-teman penangkaran ini sebagai ujung tombak konservasi. Karena saya yakin teman-teman semua itu menangkarkan burung-burung ini karena ketulusannya, karena kecintaan. Jadi memang harus difasilitasi, harus disupport. Itulah yang harus dilakukan pemerintah tentunya, bekerjasama dengan para penangkar ini. Jadi pemerintah itu memang sebagai regulator yang punya kebijakan harus merangkul teman-teman penangkar ini sebagai ujung tombak konservasi dunia pelestarian burung di Indonesia. Jadi memang semoga kedepannya tetap bisa sustain ya, tetap bisa berkelanjutan. Dan harapannya ya kita mengimbau ke teman-teman semuanya, mari kita jaga habitatnya, kita jaga burungnya, jangan dilakukan penangkapan liar yang babi buta, harus bertanggung jawab juga. Dan inilah kedepannya semoga burung ini bisa tetap lestari, gitu aja sih. Jadi memang harus kita bantu lewat penangkaran, itu salah satu wujud nyata ya. Nah ini semoga teman-teman punya inilah punya keinginan untuk ya terinspirasi setidaknya
untuk mengikuti jejak para penangkar-penangkar yang sudah kita bahas tadi. Semoga bermanfaat ya. Dan sekali lagi jangan lupa teman-teman, saya ingatkan untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat sore dan siap.